Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama kita tak intro bertiga. Hari ini kita kembali kepada vitamin B kita, B, Echah dan Awah, untuk kita teruskan buat kita. Alhamdulillah. Sebenarnya, geng, cerita hari ini, semalam kita dapat satu post di Facebook ya, berkenaan seorang penjual yang menjual air tebu ditemani dengan anaknya. Jadi plan kita hari ini sebenarnya untuk cari kakak tu petang. Tapi bila kita terlimpas di jalan yang kakak tu menjual dalam pukul 2 begini, alhamdulillah kita sudah jumpa kakak tu. Maksudnya kakak tu bukan menjual petang, dia menjual daripada tengah hari dalam waktu panas begini. Tapi syukurlah hari ini tak terlalu panas. Jadi kakak tu pun sudah berada di hadapan kita. Jadi tanpa buang masa, rezeki ataupun peluang untuk beramal sudah depan mata. Jangan tangguh-tangguh, geng. Pengalaman kita, jangan tangguh-tangguh. Jadi apapun, jom kita mulakan vlog kita hari ini seperti biasa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan vlog kita untuk hari Jumat penuh barakah ini. Jom. Assalamualaikum. RM5 satu botol. Sebab semalam saya nampak di Facebook begitu kakak menjual air tebu, bahkan dengan babynya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, masya Allah. Dari jam berapa? Ingat dari petang. Tidak, kita jual dari jam 2. Kadang sebab saya pagi itu saya giling tebu dengan saya punya suami. Kalau pagi apa? Pagi itu saya giling tebu dengan suami. Oke. Lepas tu nanti tengoklah, kadang jam 1, kadang lewat jam 2 lebih macam tu. Oh. Sebab ini tebu cuma tiada pemalam. Dia hari ini kita kirim. Memang fresh lah. Ya, fresh. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya baru 3 hari berjual. Baru 3 hari berjual. Nah, baru ketiga hari ini. Oh, begitu. Baru ya. Oh, baru jugalah. Ini cuba-cuba sejak. Cuba-cuba. Alhamdulillah. Memang rezekinya. Alhamdulillah. Memang rezeki anak yang keberapa? Anak ketiga. Ketiga. Ya. Masya Allah. Anak yang pertama. Dia sudah pandai jalan sendiri. Umurnya? Umurnya 4 tahun. 4 tahun. Ya. RM5. Jadi sekarang sudah berapa nih? 20. Alhamdulillah. Ada kompetnya kakak? Ada. 25. Saya ingat petang-petang. Jadi ngam-ngam saya lalu. Nampak pula kakak di Facebook ini. Alhamdulillah tu jodoh. Ya, alhamdulillah. Dalam ni ada lagi? Ada lagi. Jadi kalau kira habis ni baliklah terus. Ya, balik terus. Hari tu alhamdulillah jugaklah, macam dalam pukul 5:30 tu habis sudah. Oh, 5:30 paling awal lah. Paling awal. Sekarang baru 2:30. Boleh nampak kak? Boleh, boleh. Masya Allah. Sudah ada yang laku kan nyari? Ya, sebab ada orang order 10 botol. Sudah? Sudah ya. Diambil? Ada, belum ambil. Oh, 10 botol kita asing. Boleh ya? Boleh. Okey, masya Allah. 2 bang. Ya. Bang, kita bayar bang ya. Bayar bang. Kenapa kamu? Enggak apa, memang niatnya begitu. Oh iya, Kak. Oke, Bang. Oke, oke, oke. Oke, oke, Bang. Makasih. Oke, sama. Makasih ya. Iya, enggak apa. Rezeki anaknya nih. Siapa nama anaknya? Muhammad Amsyar. Muhammad Amsyar, masya Allah. 27. Ya. Termasuk 2 tadi? 28. 29 kan? Alhamdulillah, semuanya 29. Kita kali 5, Kak. Berapa tuh, Kak? RM145. Kalau begitu, Kak, alhamdulillah rezeki hari ini, ya. Kita beli semualah. Sen bibinya tidur. Nggak juga cerewet kan. Sabar juga, sejak dia. Kerjasama deh. Kerjasama dia. Kerjasama. Alhamdulillah. Kalau mau cari rezeki itu kenalah bersusah-susah. Kita di dunia ini bersusah-susah kita dulu. Nanti di akhirat baru kita berehat. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah gue. Insya Allah. Itu kata-kata hikmah. Salah sejak lama nih mampu kan. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Bismillah. Kak, ini ya. Kenapa lebih? Rezeki, rezeki. Ya. Alhamdulillah. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar. Sebab mau menangis, kadang mau menangis, kadang.
Ya, memang begitu niatnya. Kita nah, dapat. Sedekah saya malu, Pak. Sedekah saya mau berjual saja. Enggak, tapi... ini bukan sedekah. Ya. Kita bagi hadiah. Ya, tidak. Makasihlah. Kakak bukan minta kan? Ya. Kalau sedekah tuh diminta ya, kadang kan? Saya tanya juga, malu saya suka Allah bagi kita tangan untuk kita berusaha. Jadi, bila mana macam orang bagi kan macam saya malu pula. Enggak apa-apa, itulah usaha kakak tuh. Apa dibagi tangan, dibagi kita kaki, dibagi apa semuanya usaha. Kita usaha kan, kita tidak minta-minta dengan orang. Tidak banyak orang baik-baik, masya Allah. Alhamdulillah. Kejap, ada untuk anaknya kak. Kejap ya. Rezeki. Alhamdulillah. Ini untuk anaknya ya. Tidak tahu untuk lelaki ke untuk perempuan. Tapi semua boleh pakai pak kan? Alhamdulillah. Ini untuk kakak ya, telekung. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ya, alhamdulillah, makasih. Berkat untuk semua, doakan semua kak ya, kawan-kawan amin. Saya. Ya, amin, insya Allah. Ini tambah untuk tabungan anaknya ya, tidak untuk anaknya. Ya. Makasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kak ya. Murahkan rezeki kita semua. Amin, insya Allah. Tapi saya boleh kan macam saya kongsikan, macam saya punya rezeki itu saya kongsikan dengan setnya kawan. Kawan yang susah lagi. Ada juga kawan saya yang susah. Oh, begitu. Ya, anaknya sakit kan, jadi saya macam tolong lah sebolehnya. Jadi. Anaknya sakit di kampung. Ya. Sakit? Sakit apa nih? Tidak tahu sakit apa, dia macam lumpuh, bah lumpuh. Umurnya? Umurnya dalam 5 bulan begitu. Nah, jadi saya bilang ada orang bagi saya apa nih? Hadiah kan saya mau kongsi rezeki lah macam itu. Oh begitu. Ya. Kejap kita bagi kakak. Berapa kak? Ada kejap ya kak. Kejap. Kenapa ini bayar kak? Ada orang bayar tadi. Iya kak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ya. Ya. Makasih. Kak ambilnya satu kalau begitu. Iya Allah. Supaya cepat balik. Ada Allah. Oh terima ya. Kasih Allah. Terima oke, kasih. Oke. Okay. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Oh memang anaknya sakit 5 bulan. Iya. 5 bulan. Hmm beginilah. Sampaikan siap. Kami punya niat lah. Yes. Itu kakak simpan lah. Itu kakak siapa punya. Lah yang ini saya boleh kongsi. Tidak apa, kenapa, kenapa. Sampaikan dengan dia lah. Ke mana, ya. Oke, baik. Ya. Ya, nanti saya sampaikan amanah. Ya, sampaikan salam daripada hamba Allah, si Allah. Allah.